Gumuk pasir Parangtritis yang terbentang di wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi gumuk pasir yang paling terkenal di Indonesia. Salah satunya karena luas bentangannya yang mencapai 412 hektar, sementara luas gumuk pasir di Desa Tua Panu hanya berkisar 80 hektar saja. Proses pembentukan gumuk pasir Parangtritis juga terbilang cukup unik, di mana material erupsi Gunung Merapi menjadi material penyusut utama yang kemudian mengalir di sungai lalu bermuara di Samudra Hindia, tertiup angin dan mengendap di pesisir pantai. Kalangan pencinta wisata, barangkali gumuk pasir Parangtritis sudah tidak awam lagi untuk didengar, karena suguhan alamnya yang memang sangat menakjubkan. Atraksi wisata berupa gurun pasir yang biasanya dijumpai di negara-negara Timur Tengah atau Afrika Utara ini telah memikat banyak wisata, baik lokal maupun mancanegara. Pesona alam yang menakjubkan, harga tiket yang terjangkau, ditambah akses yang mudah dan memadai menjadi daya dukung tersendiri bagi gumuk pasir Parangtritis.